الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المسلم رحمه الله تعالى وعلى رحمه الله في دليل أمر. فصل في حقوق المسلمين والرحم والجوار. Ini bahasa tentang hak-hak seorang muslim dan seorang keluarga, rahim keluarga, kewajiban dan tetangga. Jadi ada mempunyai hak masing-masing seorang muslim, seorang keluarga, seorang tetangga. Tiga. Ada orang tetangga kita, dia saudara kita, keluarga kita, dia orang muslim. Tiga. Ini lengkap. Ada dia tetangga kita, ya, bukan keluarga kita, dia muslim. Ketiga, itu kedua. Ketiga, dia tetangga kita, bukan muslim, bukan tetangga, bukan keluarga kita. Kalau kita punya makanan, bisa bagi semua, dibagi semua. Dibagi semua. Muhammad, kita punya tetangga, ada tiga tipe itu, semuanya dibagi. Kalau kita punya makanan cuma bisa dibagi dua, ya, maka yang dibagi adalah, ya, yang muslim sama yang keluarga kita. Yang muslim sama yang keluarga kita. Kalau kita hanya bisa dibagi satu doang, maka yang dibagi cuma, ya, yang keluarga kita. Ini betapa pentingnya, betapa perlunya, mestinya memperhatikan keluarga, tetangga. Jadi kita semakin dekat seharusnya semakin baik. Bukan semakin dekat semakin berantem mulu, jangan. Jadi semakin dekat semakin baik. Amma hukukul muslimi, adapun hak-hak muslim, bahwa maka dia itu ayyuslima alaihi iza laqiyahu. Ayyusallima alaihi iza laqiyahu. Maka dia itu beri salam kepadanya apabila dia jumpa kepadanya. Itu hak muslim. Jadi kalau kepadanya ketemu, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa ucapkan salam kepada keluarga kita, walaupun sering berjumpa kita kepada kita. Justru keluarga, justru orang muslim, justru tetangga kita. Lebih maksudnya daripada yang selain itu. Orang yang kita enggak kenal aja kita ucapkan salam, bagaimana yang tetangga kita? Bagaimana yang muslim? Ya, bagaimana yang keluarga? Kalau bukan muslim ya jangan, ya.
wa yujibu iza da'ahu, dan dia ya memperkenankan apabila dia memanggil, mengundang. Jadi kalau dia mengundang, kita perkenankan undangannya, tetangga kita, kalau kita mampu untuk menghadirinya, sempat. Nah, kalau kita sempat datang. Wa yusammitu idza atasa, dan dia doakan dia apabila bersin. Jadi kalau bersin doain, azim alhamdulillah ya rahmukallah. Wa ya'uduhu idza marida, dan dia jenguk, dia tengokin itu saudaranya, tetangganya, semuslim, keluarga, tetangga, idza marida, apabila sakit. Jadi kalau sakit jengukin, walaupun sakit gigi. Walaupun sakit gigi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Katanya ente sakit gigi. Kan katanya begitu, lebih baik sakit gigi. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Tapi kata yang sakit gigi, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ini karena belum ngalamin kali ya. Wa yashhadu janazatahu idza mata, dan dia saksikan jenazahnya apabila dia mati. Saksi jenazahnya, hadir. Kalau dia mati, meninggal, saksiin. Sesama, nih muslim, tetangga. Kemarin bahkan sudah ya pelajarannya ya, non muslim ya, kita datang. Bukan untuk doain, bukan, kalau non muslim. Ya, kalau non muslim apa? Yuzakirul akhirat, untuk mengingatkan akhirat. Litazkiril akhirat, untuk mengingatkan akhirat. Wa yubirru qasamahu idza aqsama, dan dia membenarkan sumpahnya apabila dia bersumpah. Sebab orang kalau udah bersumpah itu enggak bohong. Jadi kalau ada orang bersumpah bohong, wah ini kebangetan nih. Orang kalau udah sumpah bohong, kebangetan. Wa yansa'u la'u iza, wa yansa'u la'u iza, izas tan sa'ahu, dan dia nasihatkan kepadanya apabila saudaranya minta diberikan nasihat. Jadi orang apa kalau minta diberi nasihat, nasihatin. Kalau enggak diminta diberi nasihat, jangan. Kenapa? Kalau bahasa Betawi, kepiran. Malah dirari. Orang kalau yang hatinya keras begitu, jangankan yang seperti itu, ada kitabnya, ketemu lempengan dirinya, enggak ngaji lagi. Ngambek. Itu tandanya dia punya penyakit. Lihat orang kalau diurut. Diurut sakit, berarti ada penyakitnya. Berarti jangan urutnya. Jangan, besok balesin lagi. Sampai enggak terasa sakitnya, baru sembuh.
Ngaji pun begitu. Kalau kita ngaji masih ada terasa sakit, kesel, gedek, suuzon aja, makanya nyinggung gua nih. Itu tandanya kita punya penyakit. Maka jangan berhenti ngajinya, terus aja. Jangan berhenti terus. Insya Allah saya Pak dalam mengajar saya enggak singgung-singgung. Tapi kalau udah ketemu babnya, ya udah siapa aja kena mohon dimaafkan. Insya Allah itu udah komitmen saya begitu ngajar. Ya, jadi kita jangan sampai kita lagi ngaji terasa tersinggung padahal babnya. Ketahuilah bapak-bapak sekalian, kalau kita seperti itu berarti kita orang yang keras hatinya. Banyak-banyaklah istighfar kepada Allah, banyak-banyak nangis kepada Allah. Wa yafazuhu bi ghairi bi zahril ghaibi idza ghaba. Dan dia jaga saudaranya itu dengan zahir gaib apabila dia gaib. Maksudnya apa? Dia jaga saudaranya itu ketika saudaranya enggak ada di hadapannya. Jadi jangan omongin dia. Berarti kalau kita ngomongin saudara kita, jelek-jelekin saudara kita padahal enggak ada hujan, enggak ada panas, angin, berarti kita hatinya jelek. Tapi kalau ada orang saudara kita, dia enggak ngomongin saudaranya Pak, dia jagain saudaranya sama orang. Dia enggak omong-omongin sama orang, enggak, dijagain saudaranya Pak. Tapi kalau sesama saudara dia omong, tapi kalau sama orang lain dia enggak. Karena apa saudara, sama saudara emang lagi pembahasannya gitu. Pembahasannya, lagi babnya. Sama orang dia enggak ngomongin, insya Allah saudara ini bagus. Kenapa? Karena dia jagain aib saudaranya, dia enggak mau aib saudaranya kedengaran sama orang lain. Itu berarti saudara kita bagus. Jangan kita punya saudara kita jelek-jelekin, jangan. Itu begitu di sini dibilangin. Wa yuhibbu lahu, dan dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti apa yang dia mencintai kepada dirinya. Dia enggak senang dicaci, dicela. Dia enggak cela, caci saudaranya. Oh ya yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi, dan dia benci kepadanya apa yang dia benci untuk dirinya. Dia enggak suka dihina, dia enggak hina saudaranya. Jadi dari sini Pak kita nilai aja saudara kita seperti ini. Kalau umpama saudara kita sesuai dengan apa yang di sini, tapi kita masih gedeg aja sama saudara kita, berarti kita yang jelek. Banyak-banyak istighfar kita. Ini sesuai kitabnya Pak. Insya Allah saya tidak menghina apa menyinggung, enggak insya Allah. Saya kalau jelasin kitab, insya Allah apa adanya. Memang kalau kita ngaji apa Yahudin, Hikam, itu kita ditonjokin banget itu. Ditonjokin kita. Wa qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min haqqil muslimina 'alaika, ada empat daripada hak orang-orang muslim kepada engkau. Antu'ina muhsinahum,
engkau menolong orang yang berbuat baik di antara mereka. Tolong ya. Kalau kita ada ketemu orang muslim berbuat baik, kita bantuin. Jangan kita hasad, iri hati, dengki, jangan. Apalagi saudara kita. Wa antas dagbiru limuznibihim, dan mintakan ampun kepada orang yang berdosa di antara mereka. Mintain ampun. Masya Allah. Dia berbuat dosa, semoga Allah maafkan dosanya. Ya Allah. Orang muslim yang baik begitu, ngelihat saudaranya berbuat dosa, bukan di biar jelasa masuk neraka. Bukan begitu. Jadi yang bagus, umpama tetangga kita, saudara kita berbuat dosa, mudah-mudahan Allah maafkan dosanya. Begitu aja udah selesai. Jangan kita kotorin mulut kita, dan kita kotorin diri kita, jangan. Gak ada manfaatnya. Doain aja biar Allah kasih segera petunjuk. Wa anta da'wa limudabbirihim, dan dia doakan kepada orang yang meninggalkan mereka, orang yang meninggalkan mereka, doain orang ya, dia ninggalin kita umpama, doain. Wa antu ibba ta'ibahum, dan engkau cintain orang yang bertobat di antara mereka. Ada orang tobat, cintain, berbuat baik kepada. Jangan kita ada orang berbuat tobat, kita kata-katain, jangan. Jangan. Entar orang itu udah kembali kepada Allah, kita masih aja berbuat dosa kepadanya. Sayang-sayang. Wa minha, dan di antaranya lagi, alla tu'ziya ahadan minal muslimin bi fi'lin wa la qawlin, bahwa tidak engkau menyakiti seseorang daripada kaum muslimin dengan perbuatan dan juga tidak dengan perkataan. Dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dijaga omongan kita. Apalagi sama saudara Islam, tetangga, saudara. Kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi, orang muslim itu adalah orang yang orang muslim lainnya selamat daripada lidah dan tangannya. Selamat. Ada orang lain ngajakin kita untuk membenci orang, kita enggak mau. Sepengetahuan saya, beliau orang baik. Itu kalau kita bilang begitu, setannya kebakaran jenggot. Marah banget dia. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-mu'minu man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim, orang mukmin adalah orang mukmin lainnya merasa aman atas dirinya dan harta, atas harta mereka dan atas diri mereka dan harta mereka. Itu orang muslim. Jadi orang merasa aman dari kita. Apalagi udah muslim, ini kan judulnya muslim, sekeluarga dan tetangga. Kan kita kan gitu. Orang Betawi kan tetangga, muslim, saudara.
Waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al muhajiru man hajara su'a wajtanaba. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan dan menjauhkan keburukan. Itu orang yang hijrah. Jadi kalau ngakunya hijrah tapi masih berbuat buruk, masih ngerjain buruk, belum mau meninggalkan keburukan, masih gedek, masih suzon. Padahal dengar berita dari orang sama saudaranya, padahal dengarnya belum tentu dari mulutnya, benci. Jangan, Pak. Jangan. Wallahu a'lam bishawab.